sate ayam marangi resep dapur Ibu SH ini yang dibakar ya kemarin, yang di plating di pipet bakaran. Ini yang baru setengah matang. Ini bumbu baji. Alhamdulillah ini sate marangi menikiku pun siap ya, meskipun tanpa sambal ini udah enak. Mantap, smokinya itu terasa banget nih. Jadi satean atau bakar-bakaran yang dibakar dengan arang pasti dengan yang bakar instan lebih enak yang ini, Bun. Mantap. Selamat mencoba, Bun. Resepnya kayak kemarin, karena cuma proses memasaknya yang beda. Semangat bermanfaat buat semua, Bun. Mm-hmm.